Meski perayaan Imlek dan Cap Gome masih satu bulan lagi, namun panitia pelaksanaan Imlek dan Cap Gome di Singkawang sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya membangun replika pagoda 8 tingkat dengan tinggi 20,20 meter. Berikut informasi selengkapnya. Inilah pagoda setinggi 20,20 meter yang menjadi lambang perayaan Imlek dan Cap Gome di Kota Singkawang pada tahun 2020. Kendati masih tersisa satu bulan lagi, namun semarak menyambut perayaan tahunan di Kota Singkawang sudah mulai dilakukan panitia pelaksana. Ketua Harian Panitia Imlek dan Cap Gome 2020, Chai Leonardi kepada wartawan mengatakan, replika pagoda setinggi 20,20 meter ini ditargetkan bisa meraih rekor muri. Selain replika pagoda, panitia akan menghias kota dengan ribuan lampion dan menggelar perayaan Imlek dan Cap Gome yang dipusatkan di Stadion Kridasana selama 14 hari. Khusus tahun ini, konsep Cap Gome adalah pagoda dengan filosofi adalah 8 tingkat. 2 tingkat bisa dinaiki, ketinggian adalah 20,20 meter. Paling puncak adalah bendera merah putih melambangkan kami, panitia Kota Singkawang Cap Gome ini mendukung NKRI sebagai harga mati. Perayaan Imlek dan Cap Gome tahun 2020 mendatang akan dimulai pada tanggal 23 Januari hingga 9 Februari 2020. Diharapkan wisatawan yang datang ke Kota Singkawang lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Singkawang, Uun Junior iNews melaporkan.